sertifikasi operasi produksi lepas pantai dan darat. Pada hari Selasa, tanggal 23 Maret tahun 2021, PPSDM Migas menjalankan kegiatan sertifikasi operasi produksi lepas pantai dan darat yang bertempat di Laboratorium Produksi PPSDM Migas. Kegiatan tersebut diawali dengan dijelaskannya pre-assessment SKKNI. Kemudian, asesi dan asesor menuju ke lapangan untuk melakukan rangkaian kegiatan. Diawali dengan melakukan verifikasi dari informasi yang telah digali dari asesi terkait identifikasi potensi bahaya yang mungkin timbul di area operasi kerja. Kemudian, kegiatan asesmen sesi praktek untuk menggali informasi asesi terkait identifikasi potensi bahaya yang mungkin timbul di area operasi kerja, serta mengidentifikasikan data ukur migas yang akan menjadi prioritas pekerjaan mengoperasikan sumur migas.